Bapak Ibu, mari kita selalu hati-hati dan berwaspada. Sekarang telah muncul ajaran sesat yang menyerupai gereja Katolik. Seperti di foto ini, seorang uskup perempuan. Yang harus diingat, mereka ini bukanlah beragama Katolik. Tetapi mereka ini berasal dari Iglesia Filipina Independen. Jadi janganlah kita tertipu ya Bapak Ibu. Meskipun mereka menyerupai gereja Katolik, meskipun ada yang memberi komentar bahwa mereka adalah orang-orang Katolik, tetapi semua itu adalah penyesatan. Yang sebenarnya mereka bukanlah orang Katolik. Jadi jangan kita percaya dengan mereka-mereka ini. Mari kita tetap percaya dengan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik.